Hai guys, balik lagi bareng gua Ami di game Minecraft lagi. So, jadi di video kali ini guys, gua bakalan membagikan lagi dan men-showcase sebuah server yang namanya itu adalah Demons Network Season 1 guys. Ya, kalian bisa lihat ini servernya keren banget guys. Kalian bisa duduk juga di server ini. Pokoknya ini server komplit banget. Sayangnya ini adalah server yang gak on 24 jam ya guys. So, buat kalian yang mau gabung dengan server ini, kalian bisa klik aja link grup yang ada di deskripsi ya guys. Karena itu udah gue sediain linknya. Ya, kalian di linknya itu, di grupnya udah ada link servernya ya. Jadi kalian tinggal izin sama ownernya, nanti bakal dikasih tahu gimana cara main di servernya guys. Oke, kita langsung saja showcase server ini, let's go guys. Oke guys, jadi pertama-tama kalian bakalan nge-spawn di sini ya guys. Nah, di tempat ini, di lobby ini, terus di dekat sini tuh ada peraturannya guys. Ya, peraturannya no rusuh, no cheat, no toolbox. Ya biasa lah guys, pokoknya kalian nggak boleh mengkhianati peraturan ini guys, atau melanggar ya, nanti kalian bakal di-ban. Ya, di sebelah sini kalian bakal nemuin gacha ya guys. Oke, kita bakal coba lihat gacanya itu seperti apa, karena di sini gua tuh baru ya guys. Ya, ya ini masih gelap, belum masih ngerender. Ya, di sini tuh ada gacha ya guys. Tuh cara gacha nih tuh udah ada tutorial cara gacanya. Beli kunci gacha dulu, masukin kunci ke dalam silker box, kunci taruh ke tengah-tengah silker. Oke, nah di sini ada balik ke lobby, terus ini tuh gacanya ya teman-teman. Nah teman-teman tinggal taruh aja kuncinya di tengah silker. Silker boxnya mana? Oh, ini untuk beli kuncinya ya teman-teman. Ya itu gacanya teman-teman. Nah ini ya teman-teman, tinggal taruh aja di tengah-tengah. Tapi di sini karena gua nggak ada uang belinya, jadi kita nggak bakal gacha guys. Oke, kita tinggal balik aja ke lobby ya guys. Oke, kita langsung aja ke sebelah mana, sebelah sini. Oke, ini ada shop ya guys. Oke, kita pergi ke shopnya. Oke kita tunggu aja guys, sinyalnya juga rada ngelag. Oke, untuk shopnya itu seperti ini guys. Ya, kalian bisa lihat ini harga kembang apinya 4000 ya guys. Widih, banyak banget guys yang dijual di sini. Nah, ini ada kunci shopnya 3000 guys. Murah ya, murah banget. Kalau kalian punya uang, murah ya guys. Karena money gua di sini 0 guys. Jadi kita tinggal balik aja lagi ke lobby guys. Oke, di situ sudah, kita bakal pergi ke sini. Sini itu survival ya guys. Nah, ini mode survival. Jadi kalau kalian mau main survival, kalian tinggal pergi ke sini guys. Oke, karena gua nggak main survival, nah jadi kita bakal ke sini dulu. Nanti kita bakal ke survival. Ini shop udah guys. Oke, mungkin ke sini. Shop udah ya. Mungkin kita bakal ke sini. Nah, di sini gacha udah guys. Oke, di situ apa guys? Oke, di sini lagi, tinggal di sini. Oke, di sini tuh PVP guys. Oke, kita bakal pergi ke PVP guys. Oke, di sini kita bisa PVP guys. Nah, ini PVP, terus ini lobby. Oke, untuk PVP-nya mungkin gua gak bakalan main ya guys, karena cukup ngeri juga. Karena oke. Oh, di sini guys. Oke, untuk PVP-nya itu di sini kita bisa nonton guys. Ternyata udah sediain tempat nontonnya guys. Tuh, di situ ya PVP-nya. Tuh, di situ kalian bisa main PVP guys dengan cara mengklik ini. Nah, ini guys, kalian tinggal klik aja PVP-nya, dan untuk balik ke lobby-nya itu kalian tinggal klik aja lobby guys. Nah, tak lalu ke lobby guys. Oke, pasti kalian penasaran dengan mode survival-nya. Oke, kita bakal pergi ke mode survival. Ke survival-nya itu di sini ya guys. Oke. Survival. Oke, kita bakal pergi ke survival guys. Oke, let's go survival. Aduh, cukup susah juga ya. Oke, survival. Selamat bermain. Oke, kita bakal bermain survival. Nah, ini lobby survivalnya guys. Wih, keren juga ya map survivalnya. Kalian bisa lihat ini guys. Wih, juga ya. Padahal ini servernya servernya belum rame ya guys. Jadi kalian harus samain, karena ini servernya bagus juga guys. Wih, keren banget guys servernya. Baru kali ini gua nemuin server sekeren ini guys. Wih, di sini ada koki, jadi kalian bisa minta roti secara gratis guys. Wih, keren banget tuh, bisa daging sapi. Wih, bisa minta daging sapi. Dan untuk kembalinya itu kalian tinggal tulis aja di buku ya guys. Nah, kalian tinggal write. Oke, sigin, terus kalian tulis aja di sini guys. Nah, sigin, terus kalian tulis di namanya itu lobby ya guys. Lobby. Nah, ini sigin enclose, terus kalian buang aja guys bukunya. Nah, kalian buang tuh. Nah, udah ya guys, kalian bakal kembali ke lobbynya guys.
Oke guys, mungkin segini aja dulu video gua tentang review server kali ini guys. Menurut gua server ini tuh udah keren banget, jadi buruan kalian join ke server ini guys, oke? Nah, sampai jumpa lagi di konten gua review server selanjutnya. Bye-bye guys.